Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'da. Kembali lagi dengan kami di Nadwah, Nata Dakwah Menebar Hikmah dengan Berdakwah. Sahabat Nadwah yang berbahagia, semoga saja kita semua ini termasuk golongan orang-orang yang senantiasa takdim, yang senantiasa hormat kepada kedua orang tua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kenapa kita diwajibkan untuk takdim, diwajibkan untuk hormat kepada kedua orang tua? Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 14. Makna ayat ini adalah ucapan terima kasih yang pertama setelah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kepada kedua orang tua kita. Jawabannya ada di kehidupan realita kita. Mulai kita dalam kandungan, kita sudah memenuhi perut ibunda kita, membuatnya dia susah tidur miring, ke kanan susah, ke kiri juga susah, terlentang pun susah, apalagi tengkurap pastinya susah. Ayah kita tidak melahirkan kita, tidak menyusui kita, tapi jasanya dalam mencari nafkah begitu luar biasa. Setiap hari banting tulang, peras keringat, penuh dengan semangat. Hanya untuk apa? Hanya untuk membahagiakan, hanya untuk mensejahterakan anak-anak dan keluarganya. Bukan hanya satu anak sampai dua anak, tapi semua anak-anak dan keluarganya oleh ayah dibahagiakan. Bahkan kata nenek saya, beliau mengatakan, "Nak, orang tua pada zaman dulu itu, nak, anaknya bukan sampai satu sampai dua, nak, tapi bisa sampai satu lusin setengah. Alhamdulillah." Sedangkan dengan orang tua pada zaman sekarang ini, di tahun 2023 ini, takut memiliki anak yang banyak. Sahabat Nadwah yang berbahagia, kita semua ini bisa mencari ilmu dengan bahagia, bisa mencari ilmu dengan sejahtera, itu karena kedua orang tua. Tapi mohon maaf sebelumnya, orang tua kita bisa menghidupkan anak-anaknya, bisa mensejahterakan anak-anaknya, bisa mensukseskan anak-anaknya, tapi belum tentu dengan anak yang banyak, belum tentu mereka bisa membahagiakan, bisa mensejahterakan, bisa membuat orang tuanya bahagia. Apabila kita semua sudah sukses, sudah bisa jadi polisi, sudah bisa jadi pendakwah seperti Ustadz Abdul Somad, maka jangan pernah kita lupa kepada kedua orang tua. Hadirin, ketika kita sarapan pagi, kita makan makanan yang enak, ada ayam gorengnya, ada mie gorengnya, ada sayurannya, dimakan dengan begitu nikmatnya oleh kita. Tapi bagaimana dengan ayahanda kita, dengan ibunda kita yang tinggal di desa sana? Takut beliau hanya makan nasinya saja. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan dengan suami tahun 2023 ini, ketika ingin memberikan uang kepada kedua orang tuanya itu takut. Takut kenapa? Takut diomelin, takut dipelototin oleh istrinya. Kalau kita semua sebagai calon laki-laki, sebagai calon suami, maka jangan pernah takut untuk memberikan uang kepada kedua orang tua. Kalau kita semua ini takut memberikan uang kepada kedua orang tua karena takut dipelototin oleh istrinya atau takut dimarahin oleh istrinya, maka kita semua termasuk golongan orang-orang yang DKI. Apa DKI? DKI adalah di bawah ketiak istri. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, marilah kita semua bahagiakan kedua orang tua kita. Dengan cara apa? Dengan cara merawatnya, dengan cara memenuhi kebutuhannya, dan senantiasa mendoakannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, ini semata-mata datangnya dari saya. Dan apabila ada benarnya, ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila pedang sudah melukai tubuh, ada harapan kita untuk sembuh. Tapi apabila lisan sudah melukai hati, kemana obat yang dicari? Wabillahi taufik wal hidayah waridhaka wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.